Ustaz Gondrong alias H, 45 tahun, kini sudah menjadi tersangka dalam praktik penggandaan uang di Bekasi. Tak hanya itu, Ustaz Gondrong juga terjerat pasal tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur. Kapolres Metro Bekasi, Kombespol Hendra Gunawan menuturkan pihak keluarga korban berinisial NT melaporkannya ke polisi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021. Berdasarkan pengakuan keluarga, warga Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan itu menikahi NT yang masih saat itu berusia 15 tahun secara siri. Pihak keluarga memaparkan bahwa setelah menikah, Ustadz Gondrong langsung menyetubuhi korban layaknya suami istri. Korban kemudian hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang kini sudah berusia 3 tahun. Atas perbuatannya tersebut, Hendra menyebut Ustadz Gondrong terancam hukuman pidana paling lama 15 tahun kurungan penjara. Dan perlindungan anak pasal 81 tentang persetubuhan anak di bawah umur. Ini kita sudah lakukan pemeriksaan dan insya Allah akan kita lakukan pengembangan pengembangan selanjutnya. Ya, ini sedang kita kembangkan ke arah sana. Ya. Kalau dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, memang dia tertarik untuk berkunjung minta pengobatan dari sang dukun ini karena tadi video viral, kemudian kesaktian yang dikunjung diperpanjangkan, kemudian alat-alat magis ini yang dipajang di rumah. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim liputan melaporkan.